Halo sahabat pecinta anggrek dimanapun berada, bertemu lagi di channel AA Orchid. Nah, teman-teman sekalian, di kebun saya kebanyakan anggrek-anggrek saya tanam di tempat yang terkena hujan. Nah, biasanya anggrek-anggrek yang terkena hujan, jika pemilihan media tanam dan juga pot yang dipakai itu tidak tepat, kadang-kadang menyebabkan anggrek-anggrek jadi busuk dan akhirnya mati. Nah, saya akan berbagi pengalaman saya kepada teman-teman di tempat saya. Beberapa tanaman anggrek saya tanam di media dengan media yang kira-kira tahan terhadap hujan. Jadi ketika kena hujan dia tetap aman. Nah, contohnya adalah ini ya. Jadi ini dendrobium yang sudah cukup lama ya. Ini saya tanam di pot seperti ini, pot kerat seperti ini ya, plastik yang banyak lubangnya, dan ini pakai media arang, dan tapi ini sudah cukup berlumut. Nah, potnya seperti ini ya, jadi potnya ini seperti ini, jadi bolong-bolong seperti ini. Jadi ini akan membuat air, jadi air hujan yang mengenai media ini akan langsung turun dan cepat kering, sehingga tidak menyebabkan kebusukan akar, dan juga akar-akar ini bisa keluar kemana-mana sehingga tidak berkumpul di media. Ketika nanti medianya terlalu basah, ini akan aman. Nah, alhamdulillah ini selama ini aman ya, yang kita pakai di sini aman, dan ini sudah kita pakai beberapa, dan kali ini kita akan ya coba menanam anggrek di media tanam dengan arang dan pot seperti ini. Kebetulan nah ini saya ada beberapa dendrobium remaja, ini keriting ya, yang akan saya rawat sampai dewasa, kemudian akan saya tanam di tempat yang terkena hujan. Namun ini masih dalam anu ya, pakai paranet. Jadi karena ini belum terbiasa kena full sun, tapi ini mau kita perlahan-lahan, nanti mungkin kalau tempatnya ada mau kita full sun kan. Oke, untuk yang lama ini medianya pakai kadaka ya, ini pakai kadaka. Nah, tapi ini medianya tidak akan kita hilangkan, jadi cukup nanti kita lepas potnya, seperti ini. Nah, nanti tinggal kita akan taruh di pot yang banyak lubangnya ini, dan kemudian akan kita kasih arang. Kalau teman-teman mau apa milih untuk dihilangkan juga nggak apa-apa ininya, medianya. Tapi ini kalau saya ini sudah akarnya juga sudah ngumpul di sini, nanti malah takutnya terlalu stres kalau kita pindah-pindah, kalau kita hilangkan media lamanya. Jadi cukup segini aja. Ini cukup kita ganjal aja, dan ganjalnya pun sebenarnya nggak perlu ini, nggak perlu terlalu penuh ya. Yang penting dia kenceng aja, kenceng. Ini. Nah, biasanya nanti kalau sudah lama, ini akarnya akan keluar ya, menjalar kemana-mana. Yang perlu diperhatikan kan ini. Jadi ini posisinya nanti kan bulu baru akan tumbuh dari sebelah sini biasanya. Nah, ini jadi yang di sebelah sini kalau kita pepetkan nggak apa-apa. Jadi nanti kalau tumbuh dia masih di dalam potnya. Kalau enggak nanti akan masuk di apa? Akan mendesak ke sebelah sini, jadi keluar dari pot. Nah, ini simpel kan? Ini sudah selesai, tinggal kita taruh. Jadi ke tempat saya ini saya pakainya ini ya. baja ringan. Di tempat saya ini kebetulan pakai baja ringan ya. Ini yang ukurannya sudah saya sesuaikan, lebarnya ini saya sesuaikan dengan lebar pot ini. Nah, tinggal nanti ditaruh di sini. Ini sudah pas di sini, sehingga ini meskipun ini nanti tanaman tumbuh tinggi, dia nggak akan jatuh-jatuh. Jadi kalau teman-teman mau bikin model seperti ini, nanti kita bisa entah ini pakai kayu atau pakai baja ringan seperti ini. Ini tinggal sesuaikan ukurannya, nanti tinggal pasang di sini sudah pas.
Atau kalau tidak ada apa namanya, tidak pakai rak seperti ini, kita bisa menggantung kayak gini. Bisa kita gantung seperti ini ya. Nah, kita gantung, ini kita kasih kawat di sini, karena di sini sudah ada gantungannya. Ini akarnya juga sudah keluar kemana-mana. Nah, yang ini juga, ini saya gantungnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman nggak mau bikin rak, mungkin bisa ditambahi gantungan pakai kawat. Ini juga bisa kita buat sendiri. Nanti kita akan lanjut. Nah, seperti ini ya gantungan. Kita akan lanjut lagi untuk tanaman berikutnya. Ini seperti ini ya tanamannya. Wah, ini kebetulan ada yang patah ya. Cukup dilepas, ini akarnya sebenarnya sudah over, sudah butuh tempat yang lebih luas. Seperti ini, kita sudah sediakan arang. Jadi arangnya sebaiknya direndam dulu ya, biar nggak terlalu kering. Kalau nanti ternyata nggak segera hujan, ini masih ada airnya di sini. Saya sukanya pakai ini selain karena banyak lubang dan sirkulasinya bagus, ini cukup ringan ya, cukup ringan. Jadi kalau saya kan kadang jual juga untuk dendrobium yang dewasa, ini nggak terlalu berat di ongkir. Jadi ini bisa dikirim dengan pot dan medianya seperti ini. Nah, selain itu nanti kalau sudah dewasa, ketika mau kita tanam lagi, ini bisa potnya ini nggak perlu kita lepas. Ini nggak perlu kita lepas, nanti tinggal taruh di pot besar, pinggirnya kita kasih media tanam yang lain, bisa arang, bisa kayu pinus, dan lain sebagainya. Oke, ini jadi seperti ini, simpel sekali, ini lebih cepat dan lebih gampang. Oke, teman-teman sekalian, kalau teman-teman mau coba tanam anggrek dengan pot yang banyak lubang seperti ini dan mau ditaruh di tempat yang kena hujan, mungkin bisa dicoba. Terima kasih sudah menyimak video ini. Selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya.